Cur dan Bosku. Assalamualaikum, salam satu hobi, salam dua pedal. Selamat datang kembali di channel Tuna Sepeda. Masuk terenew-enew lagi dari MTB-nya Full Sustril, serinya Fervent 3.5 terenew 2021 dengan tampil warnanya ini warna biru-biru. Biru-biru apakah itu? Apakah biru laut? Ya seperti begitulah. Sangat ngengkeng dan mewah ini. Mepet sawah banget ini. Sing durung subrek, jangan sampai lupa digacor dulu tombol subrek sing warna abang-abangnya itu sama lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tuna Sepeda. Langsung saja kita intip-intip ke gacoran frame dan speknya si Trail Fervent 3.5 terenew 2021 ini. Hai kamu yang di sana, anak yuk. Oh, dengan tampilan warnanya menggoda. Warnanya ini glowing banget ini. Bang Fervent. Bagian tol tube lekukannya bikin ngiler saja ini si Fervent terenew ini. Frame-nya wis alloy. Sudah internal cable, las-lasannya sangat rapi. Ada keterangan eksi. Bagian head tube sudah taper. Forknya masih oversize, belum taper, udah dirogoh-rogoh. Ada keterangan wheel for the trail seperti biasa ya teman-teman ya. Wis acai banget ini. Nama Fervent ayo nama trailnya ini warnanya warna bodas. Mewah banget ya. Bagian down tube-nya ini. Sudah gratis baut buat briket botolan. Keren. Di bagian bawah frame juga ada namanya tuh, Trail. Akar banget ini kelihatannya si Fervent ini ya. Dan untuk forknya ini dari RST Bliss Racing Suspension. Tuh ada keterangannya Racing Suspension. Masih coil ukuran 27,5. Travelnya ini 120 pakai yang black sehingga terlihat garang ya teman-teman ya. Ngengkeng banget ini. Nih ada keterangan lagi RST 27,5. Sudah dilengkapi lockout. Dan sebelah kiri freeload-nya buat ngerasin ngempukinnya dari sini teman-teman. Terus disesuaikan sendiri aja ya. Dan untuk hub free hub-nya ini non series alloy quick release, belum bearing. Masih pelor. Rotornya 6 volt 180. Clipper bracketnya wis hidrolik. Jari-jarinya wis alloy pastinya ini. Wengkeng nih. Jadi kalau alloy tidak berkarat ya teman-teman ya, lebih ringan juga pastinya. Ada mata kucing bisa mengeong di bagian pelek warna oranye. Dan untuk bagian rim atau wheelset atau peleknya ini dari Trail juga alloy double wall. Pakai pentilnya yang standar biar teman-teman lebih mudah mompanya. Dan yang spesial lagi nih Fervent 3.5 itu bannya ini sudah Maxxis tuh. Yang bodas Maxxis-nya. Serinya itu Icon. Waduh, 27,5 × 2.20 65 PSI. Keren banget ini ya. Maxxis tahulah harganya ya, lumayan melambung. Dan ini motif gerigi-geriginya buat melibas eksi, trek eksi dan pebecekan masih oke lah ini si Icon ini. Ngaspal juga masih oke. Dan untuk grabnya ini model slop non series tapi sangat lumayan lah, standar tapi berkualitas. Untuk pengeremannya brakesetnya ini sudah hidrolik dari Tekro Mineral Oil. Waduh, wis terkenal Bang Tekro ini ya. Banyak sekali pakai merek-merek Tekro saat ini. Dan untuk shifternya ini dari Sunres M4 8 speed ya, sudah ada indikator Sunres.
Dan untuk bagian handlebarnya ini flat alloy dari trail, stemnya juga alloy dari trail, handsetnya juga build for the trail. Shifter FD-nya 2 speed dari Senza M9. Dan ini brake sebelah kiri sama sudah hidrolik dari Tekro juga. Grabnya juga mode slop non series, lumayan. Tuh, keren. Dan untuk saddle-nya juga dari trail, sudah yang terenew, motifnya cakep. Dan pastinya ada manual book BPKB atau garan, buku garansi frame 5 tahun, teman-teman. Dari trail. Sudah dapat pedalnya yang alloy meskipun belum bearing, yang penting wis alloy. Wis istimewir. Set posnya dari trail juga sudah alloy 30.9. Ada mata kucing bisa mengeong warna berem malam-malam. Dan ini set klaimnya. Dan pastinya ini framenya sudah bearing ya. Siku-sikunya ini Bang Fairphone 3.5 ini jadi lebih enak. Tidak bunyi ngik-ngok-ngik-ngok. Yang penting dirawat bearingnya ya teman-teman ya. Iya betul. Yang sedang di interview ini adalah size-nya itu M medium. Atau disetarakan 16 in teman-teman. Dan bagian rail shocknya ini dari EXA. EXA Foam. Serinya 582. Sudah angin atau air ini. Sudah dilengkapi lockout. Yang warna merah tuasnya. Belum ribbon ya. Dan ini buat ngisi angin, ngurangin angin pentil atas, teman-teman. Pentil bawah ini diisi sedikit saja ya. Enggak usah wake-wake. Dengan E2E-nya ini 190. Wih, ngengkeng banget sih Bang Fairphone ini. Dan untuk bagian FD-nya ini dari Shimano Altus. FD-nya Shimano Altus, keterangannya 8 speed. Ya mungkin 8 speed belakangnya. Kalau FD-nya tetap 2 speed ya teman-teman ya. 8 kali 2 soalnya nih. Dan crank-nya ini belum holotech. Masih bebek kotak, double chainring ya, non series. Jadi teman-teman bisa diatur saat di medan mana, tanjakan, jalan datar, tinggal diatur saja FD-nya, disesuaikan. Bisa ngebut juga ini, kalau yang kecil buat nanjak nih. Wis enteng. Dan untuk rantainya juga ini dari apakah ini? YBN, bukan rantai kaleng-kaleng ini, tangguh ini YBN. Sudah bergratis chain protector dari trail. Dan ini nama Fairphone-nya. Keren. Dan untuk RD-nya ini dari SRAM. Keren banget nih, SRAM X4. Kaku ya, meskipun belum Shadow Plus tapi dia mungkin Shadow kali ya. Kaku bener nih SRAM X4 ini. Keren lah. Dan untuk sprocketnya juga sudah kaset. Sudah slop 8 speed dari Sunrest. Ukuran lebihnya ini chainringnya ini 8 speed 11 berapa TK ini. Ntar kita inggang dulu teman-teman. Diinggang-inggang dulu. Tidak terlihat ya. Oh itu ada. Mana itu? Kurang lebih 32T teman-teman. Ya benar 32T sprocketnya. Aprihubnya non series sama alloy juga tapi sudah quick release. Rotornya itu 6 bolt itu pakai 160 lebarnya. Yang belakang clipper brakesetnya hidrolik dari Tekro ya. Jari-jarinya juga wis alloy. Sudah ada mata kucing. Bisa mengeong kena cahaya mah ini ngeong-ngeong-ngeongan. Dan bagian pelek juga dari trail juga alloy double wall tuh. Pentilnya sama yang standar dan bannya juga udah ban Maxxis bukan kaleng-kaleng nih. Yang Fairphone 3.5 ini. Maxxisnya sama juga yang Icon. 27,5 x 2.20 ya lebarnya.
Dan ini motif kembang-kembangannya sama kayak depan. Wis ngengkeng lah ini, murmer ngengkeng maning. Murmer ngengkeng maning. Kita inggang-inggang dari samping depan. Cakep. Mewah pisan Fervan 3.5 ini warnanya ya, glowing glow up. Sangat istimewir banget. Dan untuk harga price listnya itu Fervan 3.5 ini harganya berapa itu? Sekitaran 7.2 sampai 7.4. Sudah mendapat rear shock angin dan giginya SRAM X4. Ban juga Maxxis, sangat istimewir banget ini. Spesial mungkin nih di 2021 ini. Dan buat teman-teman yang ingin meminangnya, langsung saja merapat ke Tunas Pride Cilegon. Lokasinya di samping Masjid Agung Cilegon, tepatnya di sebelah Rumah Sakit Kurnia pas Jalan Raya. Dan sangat strategis dan dapatkan juga cicilan dari Home Credit dengan syarat-syarat mudah, prosesnya juga ngebut, sangat singkat sekali. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri videonya, jangan sampai lupa di lece-lece, di comment-comment, share-share ke teman-teman yang lain. Dan pastinya di subrek ya, biar memacu ke semangat interview sepeda ter-NL-nya ini. Salam satu hobi, salam dua pedal, wassalamualaikum. Hai kamu yang di sana, anak yuk. Oh, it's not just a time.